akhirnya puasa, bergema takbir senja menyambut Syawal tiba. Suasana riang ria terlihat sini sana, mengeri malam raya terhias indah rupa. Bersama dengan Cik Dengan Nada, satu kereta di belakang saya adalah Proton Iris Mate. Kita bersama dengan jejaka yang tinggi tapi tak lampai, tinggi sahaja. Dan bersama dengan kekasih hatinya yang dijumpa zaman sekolah. Dan dalam zaman sekolah, Mate, bergaduh, Mate. Masa nak masuk surau, yang ni, yang si pencuri selipur, Mate. Bawa lari selipur, marahlah, weh, perempuan, aku bagi selipur dia. Ha. Aku bukan apa, Cik Din, aku bawa bagi selipur dia. Aku nak tengok kaki dia. Kuku panjang ke hidup? Kuku dia panjang ke hidup? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama. Abang Muhammad Adarudin bin Nazri. Muhammad Adarudin. Sesama yang abang ada lah. Okey. So, dan isteri kesayangannya adalah? Aina Sazwani. Aina? Sazwani. Sazwani. So, panggil Wani ke? Aina. Aina. Min Aina ila Aina. Abang tahu tak? Ada. Abang kan perikatan nasional. Allah. Oh, Allah. Mah, dia sasa aku. Min Aina ila Aina. Nak ke mana? Nak pergi mana, Mek? Nak pergi ke mana? Where to go? Where to go? Min Aina ila Aina. Akhirnya, zaman sekolah, abang bergaduh dengan dia, betul? Betul. Tiba-tiba bodoh sampai di tak ke mana. Oh, betul. Jadi isteri abang. Dia suka smart boy, penyayang, baik hati, sopan santun. Dan yang paling penting, kuat agama. Dah berapa lama kahwin ni, bang? Baru dalam setahun. Baru dalam setahun, babe. Setahun saja. Kalau aku tahulah kahwin dengan dia, aku dah kahwin zaman sekolah lagi. Alamak, oh. Betul tu. Oh, betul. Wow, itu cerita dia. Ting. Daripada mana ni, bang? Daripada Penang. Penang? Hmm. Wow, Penang kat mana, bang? Betang, ke Batas. Betang, Kepala Batas, babe. Woi, Kepala Batas. Tempat Rizal Naina Marikan Naina. Alamak, betul ke? Rizal Marikan. Rizal Marikan? Ya, ya. Itu dulu, sekarang tak ada? Sekarang teling. Sekarang bertukar arah, babe. Sekarang bertukar arah. Tak apa, bang. Itu politik, bang. Dan terima kasih orang Kepala Batas kita yang terus bersama dengan Cik Deng Kanada. Dan urusan bersama dengan saya. Iris, kenapa, bang? Sebetul? Iris. Sebab Iris ni macam kecil, comel. Kecil, comel. Sesuai untuk pasangan yang baru berkahwin ni? Untuk wife saya. Kau ada laki kau beli kereta untuk kau? Tak ada, Cik Din. Ambil duit aku, ambillah. Yang ni bagi kereta kepada isteri, babe. Aduhai. Ting. Urusan dengan saya macam mana? Cepat, senang dan lajulah. Sebab lajulah. Saya baru apply dalam 2 minggu lepas. Untuk tak tahu, dapat kereta. Boleh ambil, babe. Mana aku nak bagi kereta selepas raya? Tak boleh. Aduhai. Semalam nak ambil kereta. Telatah Aina yang digaduhkan zaman sekolah dulu. Aduh, kita boleh kata. Memang tak boleh tidur sekarang. Tak boleh tidur. Memang dia dudak-dudak. Betul, dia kata. Oh, dudak-dudak, babe. Dia cium abang tak semalam? Dia cium. Cium. Sayanglah. Jom kita tengok, bang. Minasyaitonirrojim. Oh, kena cium. Kita tengok dulu ni. Daripada langit turun ke bumi. Untuk Aban Adhadira. Daripada langit turun ke bumi. Cik, ada, bang. Ni duit ciuman tu, bang. Malam pertama malam Jumaat, bang. Semalam lagi Jumaat. Betul. Bang, yang ni duit gelek, bang. Bagi orang rumah, bang. Yang ni ada, bang. Abang gelek sikit, bang. Cepat, bang. Gelek. Oh, satu pinggang, ni. Gelek. Oh, satu pinggang, ni. Mana langit turun ke bumi? Cik. Weh, kau hawa saya bagi lebih sikit lah, bang. Tak apa. Ini untuk Kak Aina kita. Yang ni kau kena beli baju kelawar ni. Yang ni baju kelawar kalau hitam.
Ah, ya ni baju kelawar yang tak ada benang. Jangan sama berdua tak apa. Ada dengan dia tapi dia. Urusan yang dikatakan senang. So semalam nak ambil kereta memang kelakar lah. Dan pesanan lah teman-teman rakan-rakan di luar. Pesanan saya kalau yang siapa yang cari kereta first car, bolehlah maju Pakcik Din. Saya rasa baloi lah dengan cepat, dengan tepat kan. So Cik Din kan? Cik Din kan ada. Cik Din kan ada. Terima kasih untuk orang Penang, kepala batas kita. Dan ucapan dia menjelang hari raya beberapa ketika. So ucapan untuk mereka di luar sana kan? Untuk siapa yang tak ada kereta, kalau sempat lagi lah, boleh lah ambil kereta dengan Cik Din. Okay, okay. Sebab dia memang cepat lah. So ucapan selamat hari raya dulu. Okey, buat saya selamat hari raya kepada semua yang apa, yang menonton, yang menonton Cik Din kan ada. Dan hati-hati di hari raya. Maaf Zahir Batun. Itu daripada Nibun Tepnif, daripada kepala batas Penang. Ting-ting-ting-ting. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergemar tabir senja, menyambut Syawal tiba. WhatsApp segera kepada saya 01234000034 sekali lagi. Malam raya terhias indah rupa. Akhirnya puasa.